Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan metode Ajani. Belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah praktik tingkatan ikhfa. Sebagaimana diketahui bahwa ikhfa secara makhraj ada yang akrob, ausab, dan abad. Ikhfa yang akrob itu memiliki makhraj yang berdekatan dengan huruf nun. Apa saja hurufnya? Yaitu huruf ta, dal, dan to. Kita sudah ketahui bahwa huruf-huruf ini memiliki makroj yang sama. Ta, dal, dan to memiliki makroj yang sama, hanya sifatnya yang berbeda. Dan ketiga huruf ini memiliki makroj yang berdekatan dengan huruf nun dan sifat cara membaca ikhfanya adalah a a'la atau samarnya tinggi sehingga samarnya bunyi nun sukun atau tanwin itu tinggi. Yang kedua adalah ab'ad Kenapa kita bahas ab'ad terlebih dahulu? Karena huruf ikhfa akrob dan ab'ad ini jumlahnya sedikit. Sehingga sisanya yang berjumlah banyak nanti akan masuk ke ausat. Dan kita mudah menghafalnya. Karena yang akrob hanya tiga huruf. Yang ab'ad hanya dua huruf. Yaitu huruf qaf dan kaf. Huruf kof dan kaf memiliki makhraj yang jauh dengan huruf nun dan sifat ikhfa'nya adalah adna atau samarnya rendah dan sisanya sebagaimana kita ketahui bahwa huruf ikhfa semua ada 15 sehingga sisanya 10 huruf itu masuk ke ikhfa ausat Inilah sebaran huruf ikhfa menurut tiga tingkat tersebut. Sekarang bagaimana cara membacanya? Tentunya supaya maksimal untuk mempraktikkan teori ikhfa ini kita harus mengetahui terlebih dahulu makroj dan sifat huruf. Karena cara membaca ikhfa dipengaruhi oleh makroj dan sifat huruf yang ada di depan nun sukun atau tanwin tersebut. Untuk penjelasan makroj dan sifat huruf dari alif sampai ya, silakan lihat di video jilid 1 pada channel ini. Mari kita lanjutkan ke cara mudah untuk mempraktekkan tingkatan ikhfa. Yang pertama adalah ikhfa akrobah. Cara membaca ikhfa akrob adalah posisi lidah tidak menekan pada titik makroj huruf. Tadi sudah disampaikan bahwa hurufnya ta, dal, po. Sehingga saat membaca ikhfa ketiga huruf ini, posisi ujung lidah belum menekan pada titik makroj. Hanya saja mendekat atau hampir menekan. Sementara posisi pangkal lidah mengikuti sifat huruf ta dan dal istifal, relax, dan po isti'la, pangkal lidah tegang ke atas. Lalu teknik yang ausab, posisi lidah menekan ringan, berarti sudah menempel pada titik makhroj, namun tidak ditekan secara kuat, hanya menekan ringan saja, dan tentunya pangkal lidah mengikuti sifat huruf. Jadi untuk yang huruf ausat ini saat membaca ikhfa langsung tempelkan di titik makhraj namun tidak ditekan secara kuat. Dan yang ab'ad tentunya posisi lidah sudah menekan secara kuat pada titik makhraj yaitu hurufnya tadi kaf dan kof Sehingga tekan ke atas sesuai titik makhraj kaf dan kof dan tentunya pangkalidah mengikuti sifat huruf. Dari teknik ini, mari kita praktikan satu persatu. Namun kuncinya adalah, perhatikan, yang akrob tidak menekan, bacaan ikhfanya mengikuti semua sifat huruf yang ada di depannya. Ada yang tebal, ada yang tipis, sesuai sifat hurufnya. Namun teknik membacanya untuk yang akrob tidak menekan pada titik makroj, yang ausat menekan secara ringan dan yang abad menekan secara kuat ini kunci dari teknik praktik membaca tingkatan ikhfa sekarang mari kita langsung praktikan pada huruf-huruf tersebut untuk praktik ikhfa ini kita akan menggunakan metode ajani jilid 4 halaman 24 yang pertama adalah huruf ta di sini hurufnya disusun dari alif sampai ya yang termasuk huruf ikhfa dia akan muncul. Jadi alif huruf idhar, ba huruf iqlab, ta huruf ikhfa. Kemudian terus sampai huruf ya. Huruf ta ikhfanya a'la atau akrob. Sehingga tidak menekan di titik ta. Perhatikan. Ta tu. Bacanya samarnya tinggi. Tidak dibaca tang kalau dibaca tang, berarti itu pangkal lidah kita naik ke titik kaf. Tetapi, paksakan posisi lidah sesuai saat kita akan mengucapkan tak. Silahkan rasakan. Tak, tak, ta tu. ta tu. Tidak dibaca juga menekan pada titik tak, sehingga samarnya menjadi rendah. Contoh tan tan tu tan tu samarnya rendah tetapi mengambang tan tu kemudian yang kedua sa berarti ikhfa awsat saat mengucapkan sudah menempel pada titik makhraj al ta menempel secara ringan kemudian huruf jim sudah menempel pada titik makroj jim yaitu tengah lidah naik ke langit-langit namun tidak secara kuat nempel saja dan sifatnya istival atau ringan atau rendah nunja nunja tidak nung juga tidak nul tetapi nempel di jim nunja selanjutnya Huruf dal, ikhfanya a'la, tidak menempel di titik makroj, nunda dan sifatnya istifal. Selanjutnya huruf zal, ikhfa'nya ausop Berarti sudah menempel di titik zal dengan pangkal lidah yang rileks, istifal. Lilzi, lilzi, tidak ling juga tidak lil Tetapi liu, 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 liu. Istifal dan ujung lidah sudah menempel di titik dal Yaitu atas ujung lidah sudah menempel di ujung gigi seri atas Selanjutnya zai Masuk ke ausab berarti sudah di posisi huruf zai Dengan sifat pangkal lidah yang istifal Atau tipis, tidak tebal Dan Za Dan Selanjutnya sin juga sifatnya istifal dan masuk ikhfa ausab. Insa tidak dibaca insa juga tidak dibaca ilsa tebal tetapi istifal atau tipis. Selanjutnya huruf shin masuknya ikhfa ausab dan sifatnya istifal atau tipis. Sin -sha tidak dibaca sing tetapi sing sya selanjutnya huruf sod huruf sod memiliki makhraj yang sama dengan sin namun sifatnya isti'la dan ini berarti tebal kemudian sudah di posisi makhraj sod karena ikhfanya ausok perhatikan tidak dibaca langso tidak dibaca lang, langso tetapi langsung tebal lauso so tebal karena sod huruf isti'la selanjutnya huruf bod juga sifatnya isti'la dan masuk ikhfa awsab sehingga sudah di makhroj bod menempel dengan ringan tau selanjutnya to masuknya ikhfa a'la sehingga belum menempel di titik makhroj samarnya tinggi dan sifatnya tebal. Dangpo tidak dibaca dang, tidak dibaca dang tipis, tetapi dangpo samarnya tinggi dan tebal. Dangpo juga tidak ditekan di titik makroj dan po dan -po. Da po ditekan akan menjadi rendah samarnya ketika ditekan di titik bakhraj. Selanjutnya, wo wo masuk ikhfa ausok, kemudian sifatnya tebal sehingga saat ikhfa sudah menempel di titik lo dengan pangkal lidah yang tegang milo tegang. Selanjutnya, huruf fa masuknya ikhfa. Ausab, sudah menempel pada titik makroj fa dengan sifat pangkal lidah yang istifal tidak dibaca dang fi tetapi dalfi dalfi langsung menempel di fa dan sifatnya istifal atau tipis selanjutnya huruf KOF huruf KOF masuknya ikhfanya adna atau abaan tekniknya adalah menekan secara kuat di titik makhraj KOF sehingga bunyi ikhfa menjadi rendah samarnya menjadi rendah tidak dibaca il tetapi langsung tekan di titik KOF Ingko ingko seperti ang bahasa Indonesia namun di sini tebal karena kof huruf isti'ala dan yang terakhir adalah kaf masuknya ikhfa adana menekan di titik makhraj dan sifatnya istifal sehingga harus ringan tingka seperti bunyi ang tidak dibaca tilka samarnya bisa sedang atau tinggi tidak demikian namun menempel sehingga bunyinya samarnya rendah tingka tingka tekan di titik kaf baiklah dari sini kita akan melihat bahwa jika ikhfa kita semua berbunyi eng maka itu sebetulnya ikhfanya ikhfa milik huruf kaf karena bunyi eng bahasa Indonesia itu sesungguhnya pangkal lidah kita sedang menekan di titik makroj kaf silahkan anda rasakan misalnya yang 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 itu misalnya yang itu yang itu lidah kita naik ke atas ke titik makhraj kaf tetapi kalau kita paksa di ke bawah di makhraj huruf bukan kaf bisa jadi membacanya yang tidak yang begitu itulah praktik mudah menerapkan tingkatan ikhfa namun kembali lagi syaratnya jika ingin mempraktikkan ini dengan baik maka kita harus mengetahui sifat dan makhraj huruf-huruf tersebut dan kunci mudahnya untuk yang akrob atau a'la tidak menekan di titik makhraj untuk yang ausab menekan secara ringan di titik makhraj dan untuk yang ab'ad menekan secara kuat di titik makhraj dan semuanya tentu mengikuti sifat tebal dan tipis huruf yang ada di depan nun sukun atau tanwin tersebut atau mengikuti sifat huruf ikhfa tersebut. Demikianlah cara mudah praktik tingkatan ikhfa yang kita sudah bahas akrob, awsab, dan abad. Semoga kita bisa mempraktikkan dengan baik dan benar dan tentunya harus didengarkan oleh seorang guru yang memahami akan hal ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزل <applause> الفرقان